Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anjali Nojeng. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024. Ini merupakan hari yang saya nantikan. Kenapa saya nantikan? Karena sejak 12 tahun yang lalu saya membangun channel YouTube saya ini, tepatnya itu di tanggal berapa ya waktu itu, saya sudah memulai ini pada tanggal 18 April 2022 ya. Sebentar saya record dulu nih. Ya, jadi saya mulai membangun YouTube channel saya ini itu di bulan April tanggal 18 tahun 2012. Nah, penantian saya selama ini dengan adanya perkembangan gitu ya, perkembangan yang alhamdulillah cukup menggembirakan gitu, karena melihat kalau kita melihat statistiknya di sini ya akan saya tunjukkan di sini ya teman-teman. Ini lampunya sedikit menghalangi gitu ya. Oke. Nah, ini. Kalau kita melihat perkembangannya itu mulai dari saya membangun itu selama tahun 2012 itu, kita melihat ini saya sudah mencapai 4K ya. 4K itu 4000 ya, 4000 jam tayang. Dan ini perkembangannya di satu tahun terakhir ya. Untuk lebih jelasnya barangkali kita akan mencoba melihat di konten saya ini di ya di dashboard ya. Dashboard. Nah. Sekali lagi saya bilang kenapa saya sangat antusias di hari ini. Maaf. Iya, karena biasanya dalam setiap hari itu saya mendapatkan peningkatan jam tayang itu kurang lebih 20 lebih ke atas ya. Bahkan biasa mencapai 30 sampai 40 jam tayang per harinya gitu. Nah, bisa kita lihat hari ini alhamdulillah hari ini saya sudah mencapai jam tayang sebanyak 3982 jam tayang ya. 3982 jam waktu tonton publik 365 hari terakhir. Itu kurangnya dari 4000 itu hanya sekitar 18. Nah, saya berharap pada hari ini, karena biasanya tiap hari itu akan berubah atau kita mengetahui perkembangannya itu setelah jam 3 waktu Indonesia Tengah ya. Sekarang pukul 14.56 menit ya, kita bisa lihat di sini 14.56 menit Sabtu 26 Juli 2024. 4 menit lagi itu kita akan coba lihat apakah saya sudah bisa mencapai di 3982 itu menjadi 4000 jam tayang, dan apa yang terjadi setelah saya mencapai 4000 jam tayang tersebut. Nah, sambil kita menunggu saya ingin sedikit mereview teman-teman ya, bahwa perkembangan channel saya ini alhamdulillah pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu itu saya sudah melewati 3000 jam tayang dan sudah masuk menjadi program partner YouTube ya. Dan itu saya sudah mengaktifkan super thanks-nya. Kemudian sampai hari ini untuk analisis channel subscriber saya sampai pada hari ini itu ada 1474 ya. Ya, dengan ringkasannya itu di 28 hari terakhir itu penayangannya itu cukup tinggi. 28.000 ya, 28.5 ribu ya, dengan waktu tonton atau jam itu 1.1 ribu ya.
1100 ya, 1100 ya. Dalam 48 jam terakhir itu bisa kita lihat di analitik, di analitik sini bahwa dalam 28 hari terakhir itu 28.471 kali ditonton ya. Sementara untuk 48 jam terakhir berarti 2 hari terakhir itu saya mendapatkan penayangan di 1654. Ini berarti bahwa alhamdulillah YouTube itu sudah memberikan rekomendasi untuk channel saya ini sebanyak 1654 kali kepada penonton gitu ya. Dan tentunya setelah saya mendapatkan rekomendasi itu, kemudian akhirnya saya mendapatkan banyak banyak penonton gitu dalam 48 jam terakhir ini. Kita bisa lihat di sini ada satu konten saya yang alhamdulillah sangat sangat menggembirakan, karena ini saya sudah buat sudah sejak tahun lalu, kayaknya hampir 2 tahun yang lalu saya buat, namun penontonnya itu terus menerus bertambah gitu ya. Demikian pula dengan jam tayangnya. Kita bisa melihat di sini bahwa di penayangannya itu ada 22.384 kali penayangan gitu ya. Nah, di 22.000 penayangan itu sendiri saya mendapatkan 12,3% ya. Yang saya belum terlalu paham dengan ini, dan beberapa video-video saya yang cukup populer di tiap harinya itu, di tiap hari itu adalah ini ada satu short, video short, kemudian ini juga video short, kemudian yang kedua ini adalah satu video tentang lagu Makassar yang sudah terlupakan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusuri kawasan Macini dan Barabaraya. Ini juga cukup banyak mendapatkan perhatian dari penonton untuk video saya gitu. Selanjutnya mungkin masih banyak lagi diantaranya. Ini yang barusan saya buat ini adalah mirisnya satu keluarga tinggal di Halte Bus di tengah kota Makassar. Jadi memang teman-teman, saya membuat video ini, membuat channel ini memang saya akan menyuguhkan berbagai pengalaman yang saya alami sendiri ya, baik itu di bidang editing audio visual, juga tentang aktivitas saya sebagai seorang jurnalis dan juga seorang petualang gitu. Itu yang saya sematkan di dalam video tentang saya ini. Jadi banyak hal yang saya ungkapkan di channel saya ini. Sekarang pukul 15:01 ya, kita coba kembali teman-teman ya. Ini hal yang mendebarkan ini. Ya, kita di penghasilan kembali. Tadi kan kita masih ingat 3892 ya. 3982 jam tayang saya. Nah, sekarang sudah pukul 3 lebih. Apakah saya sudah mencapai salah satu jam tayang itu? Ternyata belum teman-teman, masih 3982. Kita coba refresh lagi dan kita lihat apa yang terjadi, apakah saya sudah bisa mendapatkan. Anda telah membuka cara baru untuk memperoleh penghasilan. Dan apa ini, verifikasi di Anda. Waduh, saya disuruh mau verifikasi ini. Lanjutkan. Ini memang saya sengaja ini ya. Saya sengaja saya sengaja memberikan sandi untuk akun saya ini, sehingga tingkat keamanannya ya alhamdulillah harus kita lipat gandakan juga. Semoga semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan berkah tentunya. Oke, rupanya setelah kita melihat di penghasilan ini, kenapa Anda telah membuka cara. Oke, nah ini mungkin saya sudah mendapat. Saya coba lihat di HP ya teman-teman.
Saya coba lihat di HP. Oke. Ini teman-teman. Saya coba buka di HP ya. Hal yang sama biasanya kalau di HP itu jam 3 itu sudah. Oh, Anda telah membuka cara baru untuk memperoleh penghasilan. Oh, alhamdulillah ternyata saya sudah mencapai ya. Oke, kita mulai saja seperti yang tercatat di sini. Kita mulai saja ya teman-teman. Alhamdulillah, ternyata benar bahwa saya sudah mencapai 4.000 jam tayang pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya teman-teman atas bantuannya. Kita akan mulai. Namun mungkin video ini akan saya akhiri sampai di sini karena ini mungkin sifatnya sifatnya privasi. Jadi ya itu saja barangkali dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah mendukung saya sampai pada hari ini, dan saya sudah mendapatkan 4.000 jam tayang. Untuk selanjutnya doakan saya, semoga saya terus menerus bisa mengembangkan channel ini, terus bisa menyajikan hal-hal yang menarik seputar Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih banyak, saya Ancak Dino Jeng pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.